ya anjir. Kan kan. Itu gimana nih? Lepasin dulu. Ih, kurang ajar ya. Oke guys, jadi ini stikernya gini. Stikernya kebakar gak deh, gue lupa bawa pas stikernya. Ya ampun, kori. Yang banyak rusak. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malek Lepukan di Sabtu Rakore Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga sekolah offline kalian bisa berjalan dengan lancar. Karena gue tahu banget kalian sekarang udah zaman-zamannya sekolah offline, ya kan? Coba kalian komen juga di bawah gimana first impression kalian waktu sekolah offline. Nah, kembali lagi di sini sama channel YouTube gue setelah 1 minggu lebih bahkan gue gak bikin konten. Gara-gara sibuk ya tentunya, gak mungkin gue gak bikin konten gara-gara mager. Karena ya namanya dapat AdSense masa gak dikejar ya kan. Tapi gue seminggu kurang ini gak dapat konten gara-gara emang benar-benar sibuk banget. Bukan gara-gara mager. Dan tapi sekarang santai aja karena kita udah kembali konten lagi. Dan kontennya sekarang kalian pasti udah tahu, kontennya itu adalah gue mau nge-review dengan jujur ya, tanpa anti bohong-bohong. Pokoknya karena ini gak di-endorse, ini benar-benar gue review jujur makanan-makanan yang sempat viral di TikTok, bahkan sekarang lagi viral banget. Karena sekarang di TikTok tuh lagi ada yang namanya apa sih, hashtag menu viral gitu. Nanti gue tunjukin di sini campaign-nya mereka. Dan sekarang gue mau nge-review apakah benar sih menu-menu viral tuh seenak kok kata orang-orang TikTok. Jadi sekarang gue bakal review jujur. Jadi kalau misalnya kalian setelah nonton video ini, kalian bisa tahu rasanya tuh beneran kayak gimana gitu, oke? Jadi pokoknya buat kalian semua nonton video sampai akhir, karena ini benar-benar reviewnya bakal jujur sejujur-jujurnya. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau enak gue bilang enak. Dan sebelum lanjut ke videonya, karena sekarang gue mau belanja dulu. Ini by the way udah jam 11.11, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, sekarang gue mau belanja, tapi sebelum belanja di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga karena mencet tombol subscribe itu benar-benar enggak bayar sedikit pun, oke? Gue kasih waktu 5 detik buat mencet tombol subscribe. Sekarang buruan. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya dan sekarang langsung aja kita bakal belanja. Tapi kita belanja enggak bawa kamera karena biasanya di toko-toko tuh kayak nggak dikasih anjing ngerekam kamera, aku nggak tahu kenapa alasannya, tapi nggak dikasih ngerekam kamera. Dan barang belanjaan kita sekarang itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Ada bumbu balado, milo bubuk, lemon, pewarna makanan, alpukat, madu, apel, mayo, durian. Dengan mendengar itu pasti kalian udah tahu kan mau bikin apa. Ya udah nggak usah ditebak dulu, sekarang kita belanja dulu. Bye. Halo guys, jadi kita udah selesai belanja dan sekarang udah langsung lanjut pakai kamera lagi. Dan sekarang anjing apa? Sekarang aku untuk pertama kalinya kalian ngeliat aku cuci karena ini emang aku jarang banget cuci di rumah anjrit. Oke, tar dulu, gue ngebabu dulu, bye. Oke guys, jadi gue udah selesai nyuci, tapi itu ditambah lagi ada cucian baru dari emak gue, cuma berawat anjing gak cuci. Dan sekarang kita bakal, gue bakal kasih tahu kita bakal masak apa aja. Kita bakal masak terong crispy. Ini udah ada terong, ya segede ini. Coba kalian ada yang punya segede ini, komen di bawah. Nah, terus habis itu yang kedua bakal bikin Milo setrikaan. Ya namanya pokoknya Milo sama pokoknya yang gue bubuk itu di setrika-setrika gitu. Cuma entah gimana rasanya gue gak tahu, tapi gue yakin rasanya bakal. Dan selanjutnya Indomie hack atau masak Indomie tanpa direbus. Jadi langsung digoreng sama telur. Gue gak bakal tahu itu rasanya kayak gimana, tapi gue yakin. Terus selanjutnya itu ada masakan gulali jadul. Jadi gulali, kayak bikin gulali gitu dari gula tentunya, dari gula. Terus ada perasan lemonnya. Terus yang ketiga adalah apel dan mayo. Ya ini benar-benar aneh banget, tapi ya sudahlah. Karena itu lagi viral, jadi kita makan. Dan selanjutnya adalah alpukat dan madu. Ini kayak masih make sense ya, masih masuk akal. Cuma terong crispy, oke? Kita masak dulu. Oke guys, jadi tadi gue udah lihat tutorialnya di TikTok yang maha benar ini. Baru abis itu ternyata caranya, pertama kita kupas dulu terongnya. Mana baju gue sama terong, gak sama lagi anjir. Udah mau mangkal aja gue nih. Sumpah gue seumur-umur makan terong tuh kayak setahun sekali. Karena benar-benar gak suka banget sama terong. Cara kupasnya gimana lagi anjing?
Oke guys, ini kayaknya kalau misalnya gue tunggu, kalau kalian nungguin gue motong, ini bisa-bisa galungan datang duluan ya guys ya. Jadi mending kita skip aja ntar kalau misalnya udah kepotong, udah kekupas nih kontol kuda, nanti gue liatin lagi. Oke, bye. Oke guys, jadi kita udah lihat ini kelamin kudanya udah dikuliti, udah bersih, udah tidak berkulit lagi, udah disunat. Jadi sekarang kita mau cuci dulu. Oke guys, sekarang kita siapin air garam. Terus habis itu ini direndam selama 10 menit. Emang setan dari buatnya udah bikin butuh waktu. Jadi kita mungkin sambil rendam kita bikin yang lain. Sekarang kita rendam air garam dulu. Oke guys, ini airnya udah siap. Terus sekarang kita bakal tambahin garam. Kita rendam aja 10 menit. Terus sekarang kita next bikin makanan selanjutnya, yaitu kita bakal nyobain apel campur mayonnaise. Ini sebenarnya gue terinspirasi makan ini dari, kalian tau gak sih TikTokers yang namanya si Annabelle itu? Dia tuh terkenal banget mencoba makanan apa-apa ditambahin sama mayonnaise, bawang sama mayonnaise. Abis itu apa lagi? Dia pokoknya semua dicampur mayonaise, dicampur madu, pokoknya hal-hal apapun semua dicampur-campur ya. Nih, kalian harus tonton dia. Kelihatannya enak banget, cuma mari kita coba ya. Marki cok Ana, kalau sampai jelek gue blokir lo Ana. Ana. Aduh, Ana. Ini semua gara-gara TikTok. Oke, sekarang kita bakal coba ya. Ya Tuhan, tolong selamatkan nyawaku untuk kali ini. Gue rasanya tuh sumpah kayak muntah kucing anjir, jelek banget. Gak recommended, pokoknya ini minus 0 kalau tadi cobain. Dan sekarang selanjutnya gue mencoba lagi resep dari si Annabelle. Ini lebih masuk akal sih kayaknya. Ini bagi orang-orang mungkin enak, bagi beberapa orang enak, tapi bagi gue enggak. Karena kenapa? Karena gue benci alpukat. Ini kayak kupas atasnya aja ya. Anjir. Ini kayak biji kuda anjir. Ini gede gini. Ntar ya gue kupas dulu. Oke guys, ini udah selesai kepotong. Ini udah selesai kekupas, kok kepotong sih. Gue masih gak ngerti sama orang-orang yang suka alpukat. Kenapa suka sama buah-buahan kayak begini. Ini madu C, madu TJ, madu murni. Kita langsung aja. Oke, okay. Sumpah deg-degan anjir. Kalau ini enak sih. Oh enak ya Annabelle. Sumpah ini enak. Yang bikin enak tuh madunya. Kalau misalnya gue makan alpukat doang. Cocok sumpah. Perpaduan yang pas. Tapi lebih enak durian sama nasi sih kalau menurut gue. Dari gue ini kayaknya 8 atau 10 ya. Enak. Oke, next, makanan selanjutnya adalah kita lanjutin terongnya itu karena udah 10 menit. Jadi hari ini aku bakal lanjut ini disensor ya guys. Jadi hari ini aku bakal pakai ini. Tuh, kalian bisa lihat kan? Tuh, aku bakal pakai tepung bumbu ini karena ini yang direkomendasiin sama emak gue. Gak di endorse, gak ada apa-apain. Terus sekarang kita angkat ininya. Oke, sekarang kita langsung cemplungin ke sini. Oke, udah sih segini. Sekarang kita siapin penggorengannya. Siapin penggorengan sama minyaknya. Oke, ntar gue cuci tangan dulu. Oke guys, jadi sekarang ini udah selesai dan sekarang kita bakal panasin minyak. Ini gue baru cuci gininya. Ini by the way baru loh guys, baru punya mak gue. Mak gue bahkan dulu gak pernah pakai, tapi yang pakai pertama kali adalah gue. Dan sekarang semoga barang ini tidak rusak pada saat pemakaiannya yang pertama. Sekarang mari kita hidupkan kompor. Stikernya kor? Ya bodo amat deh. Nih, sekarang kita pakai minyak yang mereknya itu. How was it in the village doing alright? Then I became a princess called the night. Tawan. Sofia. Siapa di sini yang masa kecilnya suka nonton Sofia? Aku. Dan tidak suka nonton Naruto? Aku. Udah. Sekarang kita. Kita bilang minta dia anjir. Kan. Itu gimana nih? Lepasin dulu. Ih, kurang ajar deh. Oke guys, jadi ini stikernya gini. Stikernya kebakar gak deh, gue lupa bawa pas stikernya. Ya ampun, kori. Yang banyak tuh rusak. Oke
Oke guys, jadi ternyata tadi setelah mendapatkan perizinan dari dunia peremak-emakan, ternyata cara kita itu salah. Kalau misalnya pakai yang tadi, itu katanya lapisan bawahnya tipis. Jadi kalau misalnya diisi minyak atau apapun, itu nggak cocok. Jadinya gosong. Terus sekarang kita lanjutnya pakai yang ini. Avenger Resemble. Nih, kita bakal pakai penggorengan yang besar yang buat bikin dodol. Karena kita membutuhkan space yang luas untuk memasukkan si terong bangsat ini. Nah, sekarang saatnya yuk lupa masukin tangannya ke sini. Coba panas gak? Beneran anjir. Ngadi-ngadi lu kon. Terus sekarang kita langsung masukin aja gininya, minyak Sofia. Kita nunggu panas dulu, abis itu kita cemplungin, oke? Okay? Tunggu bentar sampai panas. 2000 years later. Oke, jadi karena aku gak berani, jadi yang masak sekarang ini adalah Dwi, Pak. Yeay. Karena aku gak berani, jadi dia yang bakal nyemplungin itu ke sana. Nanti setelah itu aku yang nyicipin. Tapi kayaknya dia nggak gini sih, nggak meletup-meletup. Yeay guys, akhirnya gosong. Tepuk tangan untuk kita semua. Gosong guys. Sumpah, itu kalian bisa lihat kan. Tuh, lihat. Bukan lebih ke terong, lebih ke batu hasilnya. Oke, jadi yang salahkan dia yang menggoreng. Nah, sekarang setelah itu kita tambahin bumbu balado. Karena gue nggak mau banget makan itu tanpa bumbu balado. Karena gue tahu rasanya bakal hancur. Jadi sekarang kita bakal tambahin bumbu balado baru bisa dimasak. Oke, okay, karena gue malas banget lagi cuci tangan. Jadi biar dia aja yang nambahin, biar Dwi Pa yang tambahin. Ntar gue tinggal, ya ampun nih kenapa nih, Pa? Dicupang, Pa. Mungkin. Tuh. Sampai ke tengah-tengahnya, Pa. Biar enak. Oke okay guys, ini udah selesai. Tuh, dengan segala ketidakberhasilan dan kegagalan serta kecacadan dari makanan ini, akhirnya makanan ini selesai juga. Lihat, kalau di situ lebih indah daripada ini. Tapi kalian bisa lihat nih, burik. Penuh dengan insecurity, nggak mau ngembang, kempes. Tapi nggak apa-apa, yang penting bumbu baladonya enak. Oke guys, mari sekarang kita bakal nyoba ini. Semoga enak ya Tuhan. Pablo! Sumpah jelek, enak tuh cuma bagian atasnya pas crispy doang. Ah, di bawahnya jelek. Sumpah ini tuh kayak 5/10 deh, 5/10. Tapi kira-kira enak 5-nya cuma baladonya doang. Ini kayaknya bakal enak kalau cara masaknya benar. Tapi karena cara masak gue urak-urakan, penuh dengan ketidakbenaran dan keasusilaan, makanya kayak gini rasanya. Mending sekarang gue bikin gulali dulu. Kita bikin gulali, sambil nunggu gulali kita makan Milo gitu, oke? Okay? Oke okay, guys. Gue kok guys, oke guys, terus dari tadi nih gue udah benar-benar pengen mual, pengen muntah, pengen mengeluarkan segala isi di perut gue gara-gara makan makanan yang gue makan hari ini. Benar-benar enggak ada yang bener anjir, semuanya enggak ada rasanya. Jadi kita masukin 10 sendok makan, nih sendok makan gula pasir. Oke, udah 10 gula pasir, 10 sendok makan gula pasir. Terus kita masukkan 250 air. Nah, ini udah isi air. Terus kita masukin. Dan guys, sekarang karena udah panas, tadi tuh udah sampai terlalu keras nih apinya kayaknya. Sekarang kita tetesin ini. Kita tetesin ke gini dulu kali ya. Lihat deh perubahan warnanya. Nah, terus sekarang aduk-aduk deh. Sumpah kayak kencing. Oke guys, jadi si gulali anjingnya ini udah selesai. Tapi lihatlah, encer anjir. Padahal di videonya tuh kayak dia tuh lebih lembut gitu, lebih kental gitu. Cuma di sini benar-benar encer kayak air, benar-benar nggak ada gulali-gulalinya. Tapi sekarang katanya bakal didiamin dulu di kulkas selama 1 jam. Gue berharap ini bakal berhasil sih. Cuma pikiran gue udah berprasangka buruk bahwa ini pasti akan gagal. Tapi ya udahlah ya, kita taruh dulu sekarang ini di kulkas. Dan sambil menaruh di kulkas, kita bakal buat Indomie hack. Oke, sekarang kita naruh ini di kulkas dulu. Oke guys, jadi tadi setelah beberapa masakan tidak ada yang berhasil. Dari semua masakan tadi tuh rasanya yang enak cuma alpukat madu aja gak sih? Betul. Yang tadi-tadi itu semuanya hancur. Dan sekarang mau nyoba Indomie hack. Padahal kita bisa bikin Indomie dengan cara yang masuk akal dan sesuai dengan kaidah kemanusiaan. Tapi sekarang bikinnya nggak sesuai dengan kemanusiaan dan kehakikian manusia. Jadi kayak kita buat ini tanpa merebusnya anjir. Padahal ini instan, jadi katanya digoreng aja sama telur. Gue nggak tahu rasanya bakal kayak gimana, tapi let's try it. Terus katanya yang pertama-tama katanya kita pecahkan dulu 2 telur. Kita pecahin. Terus ini ditambahin sama bumbu Indomie. Bumbu yang dimasukin ini aja dulu. Jadi yang ini nggak ikut dimasukin. Yang dimasukin ini aja, oke? Okay? Dan ingat dimasukinnya setengah. Kalau mencatat pemirsa sekalian yang mau mencoba masakan aneh ini di rumah,
dimasukinnya benar-benar setengah. Kita masukin setengah. Yoi. Kita kocok-kocok sampai mual. Ini. Ini indominya kita keluarin terus dibalurin katanya nih. Oke guys, jadi kalian udah bisa melihat kan wajah aku ini, wajah-wajah udah enggak ada harapan lagi, udah kayak frustasi, benar-benar enggak ada keinginan untuk keberhasilan dalam membuat makanan ini. Tapi sekarang kita akan mencoba dulu apakah ini akan berhasil. Tapi ini udah tadi dibalur-baluri sampai ke dalam-dalamnya. Oke guys, jadi minyaknya udah panas. Nah, terus sekarang kita masukin deh. Ya, ternyata belum panas ya. Oke, terus nanti kalau misalnya udah panas banget, kita bakal masukin ininya. Apa sih, telur-telur gitu lagi dikit. Oke guys, sekarang kita bakal masukin ke atasnya. Dan guys, pengumuman-pengumuman akhirnya. Ternyata mie Indomie yang tadi kita buat itu berhasil, lihat deh. Terus sekarang step terakhir itu kita tinggal tambahin sisa bumbu yang tadi di atasnya. Yuhu. Ini usahakan merata ya guys ya. Mari kicop, mari kita muntahkan. Lumayan. Lumayan. Kalau dari gue ini 7/10 ya. Lebih enaknya madu, keren madu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke menu aneh selanjutnya. Yang pastinya menunya masih dari TikTok. Dengan segala keanehan dan keunikan dari TikTok akan kita buat dan kita cicipi sekarang. Sekarang ini kita bakal buat lagi. Jadi sekarang ini kita pakai Milo yang bubuk. Oke, kita coba. Ini pertama ditusuk-tusuk dulu menurut TikTok. Oke, udah. Terus kita dilapisi ini akan tadi. Oke, ini. Jeng. Berhasil guys. Nah, mari kita coba pemirsa sekalian ya. Coba ya. Iya enak, benar-benar enak sumpah. Kayak coklat. Keras banget. Iya enak ya ampun. Sumpah gue senang banget akhirnya ada challenge yang berhasil dan enak. Sumpah. Ini menurut gue rasanya 9/10 lebih enak daripada alpukat dan madunya itu. Dan ini berhasil. Hore! Sekarang kita lanjut guys. Yaitu durian nasi. Oke guys, jadi karena gue gak bisa buka durian, jadi kita yang bukain adalah Dwipa. By the way, ini keluarga gue kalau misalnya buka durian tuh biasanya adalah diinjak. Jadi durian itu diinjak, coba injak pak. Diinjak sampai engkak, sampai kebuka, baru kita ancurin. Nah udah anjir. Ntar hilang lagi duriannya. Yeay, udah kebuka, mari sekarang kita congkel. Yuk buka. Yuuuuh. Yeay. Sekarang tinggal ditambah nasi. Oke guys, dan sekarang ini adalah kita bakal cobain durian sama nasi tentunya ya. Tapi ini duriannya agak berantakan ya, saya bentuknya kayak nggak bener gitu. Cuma ya rasanya coba kita coba ya. Enak banget ya anjir. Enak banget sumpah. Ini gue beli sendiri tanpa coba-coba, langsung ambil comot aja. Ternyata enak. Apalagi ditambah nasi. Ini nasi ya, bukan ketan, ini nasi. Sumpah. Sepuluh per sepuluh di antara semua makanan yang tadi. Ini yang paling enak. Oke guys, jadi itu dia tadi beberapa makanan yang udah gue review. Dan ini makanan terakhir.